jadi pakai baju putih gitu bang, gua nggak kelihatan dah mukanya. Dia duduk aja bang sambil nangis. Wah, gua nggak bisa kata-kata tuh bang, gua kayak nge-freeze gitu, gua kaku, pengen lari tuh nggak bisa bang. Akhirnya gua coba ngelawan, gua tek ah. Pas gua lihat ke arah ventilasi tuh, mata bang di situ jelas buat gua lihat, ya kan, di lingkaran hitam. Udah gitu ada kayak bercik darah gitu bang, keluar dari air matanya itu bang. Di situ kayak ada sosok bang, pakaiannya putih sambil nari gitu bang, nari halus gitu, senyum tapi matanya kosong bang. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue Jonaria. Gimana jadinya kalau tempat usaha yang kalian tempati ternyata memiliki latar belakang yang menyeramkan? Penasaran dengan cerita seperti apa? Saksikan terus telusur. Bang Budi, gimana nih perasaan lo nih setelah lo mengalami kejadian itu? Apakah lo masih tertarik untuk buka usaha seperti ini, bang? Nah, pas kejadian itu gue bingung, bang. Jujur gue bingung karena gue takut juga, bingung juga, dan gue ya mau nggak mau gue harus tetap jalanin, bang, karena penghasilan gue cuma dari situ. Kejadian ini gue alamin pada tahun 2017 di tempat usaha gue, warkop. Itu sih kejadian yang paling menyeramkan buat gue. Pada 2016 gue lulus kuliah, gue cari kerja kesana kesini nggak dapat bang. Sampai awal 2017 belum dapat juga, gue sedikit frustasi lah bang ya. Akhirnya gue mutusin buat buka usaha warkop. Nah, di sini gue coba konsultasi, minta izin sama keluarga gue. Alhamdulillah keluarga gue nyetujuin. Oke lah, gue langsung cari ruko untuk sewa buat dijadikan warkop. Gue cari, akhirnya dapet bang, gak jauh juga dari rumah gue, sekitar 10-15 menitan lah dari rumah gue ke warkop itu, ke ruko itu. Posisi ruko warkop gue ini madang menghadap ke jalan nih bang. Jadi di situ ada 5 ruko, yang kosong itu yang tengah, pas banget. Oke lah, gue yang tengah gue ambil. Di situ gue nyewa per tahun bang. Jadi mulai gue sewa dan gue ngajak teman gue satu orang bang buat bantuin gue di warkop itu nantinya. Jadi gue jelasin dulu lokasi warkopnya bang, rukonya itu. Jadi 5 ruko menghadap ke jalan dan belakangnya itu ada lahan kosong bang. Lahan kosong itu ada banyak banget pohon-pohon yang gak keurus. Kayaknya yang punya itu emang gak diurusin bang. Jadi itu bala banget dah, pohon apa aja ada. Ada pohon rambutan, pohon nangka, pohon pisang. Pokoknya bala dah, berantakan banget. Di situ juga gue nyewanya kamar mandinya di luar bang. Posisinya itu di belakang ruko yang kelima. Jadi ruko lima terakhir ini belakangnya itu kamar mandi. Nah kalau ruko gue belakangnya langsung ke lahan kosong itu tuh yang bala itu bang. Alhamdulillah bulan pertama, kedua, ketiga itu aman bang, biasa aja, nggak ada kendala apapun. Palingnya cuma pasang surut penjualan bang. Kadang ramai, kadang sepi, mungkin itu. Ya namanya usaha kadang begitu bang, apalagi gue yang baru buka, baru merintis gitu ya bang. Nah, namun pada bulan ke-6 ini gue merasa janggal bang. Gue orangnya kan sensitif juga ya. Nah, di situ pas banget gue inget hari Kamis jam 12 malam ke atas itu lagi rame posisi warkop gue bang. Banyak pengunjung ya, alhamdulillah gue seneng lah ya kan. Namanya kita jualan banyak yang datang yang beli. Nah, di sini gue sama teman gue nih namanya si Ahmad yang bantuin gue. Oke lah, gue bikinin orderan mereka semuanya, kopi, mie, kue, pancong, segala macam. Udah semua udah jadi tuh. Daripada gue diem kan, gue beresin nyuci-nyuci yang piring-piring kotor tuh. Gue cuci piring itu di dapur di bagian belakang, yang dimana itu lolos dengan lahan belakang tuh bang, yang bala itu yang gue bilang. Pas gue cuci piring, saset-saset, tiba-tiba gue dengar ada suara musik gamelan bang. Gamelan Jawa gitu. Lo tau lah ya suaranya gimana. Tung-tung. Begitu bang, alus. Udah gitu posisinya yang gue dengar di lahan belakang itu bang, yang kosong itu, yang bala banget. Kan gak mungkin ya kan.
Gue mikir apa mungkin ini bocah pada nongkrong di belakang nyetel musik. Kayaknya nggak mungkin deh, karena itu gelap banget, emang minim penerangan banget bang. Akhirnya gue panggil si Ahmad. Mat, apa? Lu denger nggak suara itu? Suara apaan? Kata si Ahmad. Sini dah, lu dengerin. Lah iya, kayak ada suara musik ya? Iya, bocah kali Mat, coba deh lu lihat. Nah kata si Ahmad, oh gue nggak berani, ngapain orang gelap kayak gitu. Yaudah, akhirnya gue nyuci lagi nih. Cuma gue penasaran ya kan? Gue taro cucian piring gue cek bang ke belakang lewat ruko satu. Gue cek, pas buat lihat nggak ada suaranya tuh berhenti tuh bang, makin hilang. Cuma gue lihat ada samar-samar apa ya kan. Pas gue lihat gue pakai senter HP, wah di situ ada sosok bang ternyata. Ada perempuan pakai putih-putih gitu bang, rambutnya panjang. Tapi dia sambil nari gitu bang, senyum dan matanya sih kosong gitu. Gue refleks dong, astagfirullahaladzim, apaan nih? Gue akhirnya lari lah, gue ke Ahmad, gue bilang, Mat, lu pernah lihat gak nih sosok ibu-ibu tuh sambil nari-nari gitu, Mat? Ah, yang mana lu? Yang benar aja. Mana ada orang malam-malam tengah malam gini kan nari-nari, di bawah pohon mangga lagi. Iya juga sih, Mat, emang gak masuk akal, gue bilang. Yaudahlah, udah, jangan pikirin, kita nongkrong aja nih bareng bocah, ya kan? Oke lah, hari itu gue aman, bang. Nah, pas udah jam 2 malam, gue nutup nih, bang, akhirnya, ya kan? Gue biasa tutup emang sampai jam 2 malam. Gue tutup, besokannya gue buka lagi sama si Ahmad nih. Besokannya sih aman, karena Jumat, Sabtu tuh aman bang. Nah pas hari Kamis lagi nih, dilalah hari Kamis itu juga bang. Dan jamnya sama nih, jam 12 sekian dah. Cuma ini bukan gue yang ngalamin. Jadi ada customer gue tuh izin ke toilet. Nah gue jelasin dulu ya bang, toilet ini peraturan jadi setiap yang menyewa ruko itu untuk yang terakhir nutup harus kunci toilet bang di situ. Nah sedangkan yang di situ terakhir tuh pasti gua, karena sebelah gua ruko itu makanan sama ATK gitu, jadi otomatis gua lah yang kunci kamar mandi. Nah ini ada customer izin ke gua, bang, gua pakai toilet ya, oke pakai aja silakan, gak gua kunci kok. Siap. Kedua ke toilet, nggak lama dia balik bang, nanya gua, bang di belakang itu apa sih? Kayaknya ada acara ya, rame banget suaranya. Nah mati gua, rame apa nih? Gua tanya, emang lu dengar suara apa? Ya kayak ada aktivitas gitu bang, gemuruh gitu, kata dia. Oh iya kali ya, bocah kali pada ngobrol, pada nongkrong. Oh yaudah, gua nggak bilang tuh bang, oh itu lahan kosong kan. Ini nih customer baru nih bang, karena customer lama tuh udah tahu kalau belakang ruko kita itu cuma lahan kosong, yang nggak keurus gitu, bala banget dah. Kamis kedua itu seperti itu kejadiannya. Lanjut lagi, di Kamis selanjutnya nih bang, minggu depannya nih, pas benar sama. Hari Kamis juga dan jamnya pun sama bang. Jam 12 malaman ke atas lah. Itu gua bang. Gue lagi ngobrol sama Ahmad, dan pelanggan gue tuh cuma 2-3 orang lah, bapak-bapak lagi ngopi. Gue pengen buang air kecil bang, gue bilang sama Ahmad, Mat, gue buang air kecil dulu, oke lah, gue jalan bang, gue ngelewatin ruko 5 kan, toilet gue di posisi itu di belakang ruko 5. Gue masuk kamar mandi, gue buang air kecil situ, pas gue buang air kecil tuh kayak ada angin bang, di kanan gue. Gue bilang, wah dingin banget nih malam ya, oke lah gue biasa, akhirnya kok anginnya tambah kenceng. Pas gue lihat tuh di ventilasi kamar mandi lo tau lah ya, ventilasi gitu, gue liat bolongan. Ya Allah, gue liat bang, ada mata gitu, sepasang mata, lingkaran hitam gitu bang. Tapi kayak ada air darah gitu. Itu jelas banget bang, gue ngeliatin. Gue pengen teriak gimana ya, gue pengen pingsan. Tapi gue kuat-kuatin, akhirnya gue lari dah. Gue keluar kop lagi bang, gue duduk, gue bengong aja. Apa tadi gue liat, apa gue halu kali ya. Si Ahmad nanya kan, lu kenapa bud? Kagak mat, gue kayaknya kecapean dah. Gue bilang, nutup aja ya Mat. Yaudah. Nah, pas jam 1:30 malam itu, gue mutusin untuk nutup aja lah. Gak apa-apa, nutup lebih awal. Karena gue juga udah capek banget. Pikiran gue juga udah gak karuan lah. Gue itu, mikir itu udah emang bukan manusia kayaknya. Emang udah gak masuk akal juga. Akhirnya gue pulang. Nah, pas sampai rumah, gue sekitar jam 2 malaman. Situ gue gak langsung tidur bang, karena gue masih kepikiran sosok tadi ya kan, mata itu. Ini sih fix, gue pikir sih emang bukan orang bang. Gak mungkin juga. Ngapain dia diventilasi kan. Situ gue gak langsung tidur, gue minum dulu, gue diem di meja makan sambil mengong. Gue mikir nih bang, kalau gue ceritain ke Ahmad, gue ngerinya si Ahmad takut. Ntar dia gak mau bantuin gue lagi ya kan, akhirnya gue sendiri. Gue tambah takut. Nah setelah itu gue coba untuk tidur, akhirnya gue ketiduran tuh bang, akhirnya di situ. Nah besokannya, gue buka seperti biasa, aman tuh bang, karena emang bukan hari Kamis. Nah dilalah pas hari Kamis si Ahmad minta libur nih bang. Dia tuh Ahmad tuh biasanya libur di hari Senin ataupun Selasa.
Nah ini hari Kamis diminta libur karena temennya itu ada acara. Oke lah, mau gak mau, yaudah Mat, gak apa-apa, gue sendiri aja Kamis. Nah gue udah pikir tuh bang, ini Kamis gue ngeri lagi nih, karena kan setiap kejadian itu setiap hari Kamis bang. Dan jam 12 malam ke atas dah. Kalau gue gak nutup, tapi gue sayang-sayang bang, gak dapet penghasilan kan. Akhirnya gue mutus untuk buka, dan gue niat mau nutup sebelum jam 12 lah, tutup lebih awal, karena gue gak mau ada kejadian-kejadian itu lagi. Pagi, siang, aman, gue ngobrol sama ruko sebelah, karena kan masih pada buka tuh ya, makanan, ATK, gue ngobrol biasa sih, gue juga gak cerita apa-apa. Nah udah mulai maghrib, udah mulai sepi, satu persatu ruko itu pada tutup tuh bang. Terakhir tuh ruko tutup, yang ATK tuh tutup, dia balik. Nah di sini gue tinggal ruko gue doang, yang masih buka. Adalah tuh pelanggan, bocah berdua, nongkrong mesin kopi, oke. Gue sambil gue ajak ngobrol juga, karena gue bete juga sendirian ya bang, gak ada teman, si Ahmad libur. Gue ngobrol, nah waktu itu udah jam 11 malam bang, kan rencana gue tuh mau nutup jam 12 malam. Tapi gue gak enak kan, karena ada bocah itu masih nongkrong. Datang lagi malah, ada lagi bawa bapak nih sama istrinya mungkin ya. Dia datang tuh makan Indomie, karena kan malam-malam itu enak lah ya makan Indomie. Oke gue bikinin, akhirnya yaudahlah ntar gue nutupnya bareng nih pada selesai. Pada bayar gue nutup, gue gitu aja. Gue sambil diem gue main HP, cek-cek HP, oke. Sampai jam 1 malam itu baru pada selesai tuh bang, customer gue pada balik, pada bayar. Bang, udah bang, oke. Gue seneng kan dalam hati gue balik nih. Oke udah pada bayar, oke gue siap-siap. Itu piring gak gue cuci bang, gelas gak gue cuci karena gue takut ya. Jujur gue takut ada kejadian yang gak gue pengenin lagi. Gue tinggalin aja taruh di dapur, gue tutup tuh. Gue beberes, gue nutup. Gue tutup, nah gue lupa bang. Gue lupa ngunci pintu kamar mandi. Karena kan peraturan di ruko itu, yang pulang terakhir harus mengunci kamar mandi. Karena agar biar orang-orang tuh gak pakai kamar mandi seenaknya. Tau sendiri lah kalau orang-orang itu pakai kamar mandi seenaknya kan gak disiram lah bau. Jadi kotor bang. Udah gitu saya usahanya makanan kan jadi gak enak ya. Oke, gue udah mikir nih. Wah, kamar mandi lagi gue bilang. Gue takut nih, cuma gimana kalau gue gak kunci gue kena tegor sama pemilik ruko. Mau gak mau, gue akhirnya ngunci ke kamar mandi bang. Gue jalan ke kamar mandi ini, kan di belakang ruko 5 ya bang. Gue jalan tuh udah sepi banget bang, hawanya cuma hening banget. Udah gitu gerimis bang, gerimis gemericik. Tau gak sih lo, gerimis yang chill gitu. Tapi anginnya sepoi-sepoi itu. Udah gitu malam Jumat, pas gue lewatin ruko 5 bang, kan ada tikungan begini nih. Gue tikungan pas gue lihat. Astagfirullahaladzim. Di situ bang, gue ngeliat jelas sosok yang emang gak pernah gue lihat selama ini bang. Jadi di situ ada sosok putih, rambutnya panjang, jadi pakai baju putih gitu bang. Gue nggak kelihatan dah mukanya. Dia duduk kayak bang sambil nangis. Wah, gue nggak bisa kata-kata tuh bang. Gue kayak nge-freeze gitu, gue kaku, kayak pengen lari tuh nggak bisa bang. Akhirnya gue coba ngelawan, akhirnya gue teriak, gue lari bang, gue ke motor. Ya itu nggak gue kunci bang. Akhirnya karena gue saking takutnya bang, itu jelas banget di depan mata gue bang, sosok itu. Gue nggak pernah ngeliat sih sosok itu bang, serem dah. Akhirnya gue balik ke rumah, gue cerita nih sama bokap gue bang. Besokannya, pak, aku ada masalah nih. Kenapa emang kayaknya ada gangguan di ruko, di tempat warkop? Siapa yang ganggu, kata bokap gue. Enggak sih, bukan orang, maksudnya ini ada kayak teror gitu pak, jadi kayak ada sosok wanita, cuma ini emang bukan orang pak, kalau menurut aku mah. Saya bilang, masa halu kali, masa perasaan aja kali. Enggak kok, benar. Coba tanya sama tetangga-tetangga ruko sebelah itu gimana. Oke, besokannya gue buka, Ahmad juga buka nih, cuma gue gak cerita ke Ahmad nih bang, karena gue takut nih, takut si Ahmad, dia kan orang penakut banget bang. Gue ngerinya dia langsung resign, terus gue sendiri gue lebih bingung lagi kan, nyari teman buat bantuin gue. Akhirnya gue tanya tuh si Ahmad lagi di dalam warkop. Gue keluar tuh, gue ngobrol sama tetangga-tetangga ruko gue yang duluan lebih nyewa dari gue. Gue tanya, bang, ini ruko ini belakangnya emang begitu bang? Maksudnya gitu gimana? Itu maksudnya emang bala gitu, kebun gak diurus sama yang punya? Iya emang begitu. Oh, tapi lu pernah gak sih bang ada denger apa gitu atau ngelihat apa gitu? Gue sih gak pernah, kata dia. Bener lu bang? Iya bener, emang lu kenapa? Enggak sih bang, gue nanya aja, gue juga gak cerita ke dia kan. Karena kan dia emang gak pernah ngalamin. Oke, gue tanya lagi ke ini nih, ke tukang yang makanan, yang buka makanan dia. Gue tanya, dia emang lebih lama di situ sewanya. Dia kayaknya orang pertama deh. Gue tanya, ini ibu-ibu bang. Bu, lagi santai bu, boleh tanya gak bu? Oh, nanya apa bu? Katanya. Gini bu, kan belakang ini kosong banget bu, lahan ya kan. Ini tadinya apa sih bu? Oh enggak, ini tadinya memang
halaman rumahnya yang punya ruko, tapi emang nggak diurus karena ya sibuk merekanya pada kerja gitu bang. Emang nggak ada kejadian apa gitu bu di sini? Kejadian apa? Nggak ada. Emang kenapa Mas Budi? Kata dia. Nggak apa-apa sih bu, mau nanya aja. Bohong, kata si bu itu kan. Bu itu juga kayaknya tahu nih bang. Akhirnya gue ceritain. Iya bu, saya sih beberapa kali ini lagi diliatin sama sosok perempuan bu. Oh perempuan rambut panjang? Iya loh, ibu kok tahu? Saya tanya kan. Oh iya, jadi ibu juga pernah tahu, pernah lihat juga. Cuma yaudah biarin aja Mas Budi kalau gitu, yang penting kamu juga nggak ganggu. Iya sih bu, saya emang nggak ganggu, cuma gimana ibu, saya takut juga lama-lama kan. Akhirnya ibu itu jelasin nih, saya tanya, bu, emang awal ini kenapa sih bu bisa ada sosok ini apa atau kejadiannya gimana? Nah, ibu itu jelasin, jadi iya, jadi dulu ini ada, emang ada ibu-ibu sama anaknya sering main sini, karena dulunya ini ada kayak ayunan gitu, prosotan. Jadi ibu-ibu itu nganter anaknya main di sini, taman bermain lah. Nah itu anak lagi main, terus ibunya lagi main dikit, anak itu main, akhirnya keluar jalan tuh bang. Keluar jalan, tiba-tiba ada mobil. Langsung sontak dia ngedorong anaknya. Alhamdulillah anaknya selamat, cuman naasnya ibunya gak selamat karena tertabrak mobil itu mas. Dan di situ kejadiannya pas banget di depan ruko mas. Jadi ya mungkin memang sosok ibu itu kali yang selama ini menambahkan dirinya ke mas atau mau ngasih tahu kalau ada keberadaan dia di sini, mungkin seperti itu mas. Oh gitu bu, akhirnya gue juga tahu ya bang, jadinya gue oke lah, gue udah tahu, jangan ganggu lagi lah dalam hati gue kan, kita sama-sama tahu, gue juga tahu lah lu ada di sini, gue juga gak bakal ganggu lo. Ya mungkin itu bang yang dapat gue ceritain, kisah horor gue yang paling gue takutin sih selama ini. Terima kasih banyak Bang Budi sudah mau mampir ke Telusur dan menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah Bang Budi alami di warkop, di tempat usahanya Bang Budi ya Bang. Sama-sama. Bang Budi, kenapa kejadian ini tuh terjadi di setiap hari Kamis dan selalu di atas jam 12 malam? Ya jadi mungkin hari Kamis itu kan kita percaya bahwa hari Kamis itu menyeramkan ya Bang. Malam Jumat itu kan dari dulu juga kalau malam Jumat tuh kayaknya rawan banget, hantu-hantu berpenampakan ya mungkin. Itu kali bang. Bang Budi, kalau untuk Bang Ahmad nih Bang Budi ya, partner kerjanya Bang Budi nih, selama di sana dia pernah nggak sih ngalamin kejadian-kejadian yang menyeramkan juga? Nah kalau Ahmad sendiri itu dia nggak pernah bang, karena Ahmad itu orangnya juga masa bodoh dan dia nggak terlalu pikirin tentang yang begitu anda bang. Cuman beberapa setelah saya tanya ke ibu-ibu itu yang menjelaskan tentang kronologi awal asal-muasalnya itu, saya tanya ke tangga ruko-ruko sebelah dan akhirnya mereka tuh pada ngaku bang, mereka juga pernah dilihatin sosok perempuan itu dan memang benar ada bang. Gimana ya, namanya itu bala banget dan gak diurus kan, jadi makhluk astral juga kayaknya betah di situ bang, jadi dia menampakkan juga di situ bang. Jadi tetangga ruko sih sebelumnya juga sering dipenampakin bang, jadi tapi mereka udah biasa lah. Dan kalau untuk yang menampakkan dirinya, apakah sosok serupa atau ada sosok lain di sana? Kalau yang saya tanya dan dijawab oleh nyawa-nyawa ruko lainnya bang, itu sama bang sosoknya. Perempuan, rambut panjang dan putih itu bajunya itu bang. Putih lusuh gitu dah bang. Pokoknya itu sama sih yang saya lihat. Untuk matanya malah baru saya bang yang lihat. Karena saya jelas banget itu melihat mata di ventilasi toilet itu bang. Itu jelas matanya lingkar hitam itu, tapi ada kayak bercak merah gitu di bawah matanya itu bang, entah itu tangis darah atau gimana sih, kita nggak tahu ya. Bang Budi, kenapa teror ini selalu Bang Budi yang mengalami? Nah mungkin saya flashback ke awal bang, sebelum saya mulai usaha warkop itu, saya memang belum mengadakan pengajian untuk keselamatan usaha yang saya tempatin bang. Jadi mungkin karena itu juga saya diteror terus oleh sosok perempuan itu, makanya untuk teman-teman semua nih, kalau memang kita mau nempati suatu tempat, entah itu untuk jadikan usaha ataupun tempat tinggal, itu sebaiknya kita selamatkan dulu sih, kita ngajiin dulu biar penghuninya juga aman lah di situ bang. Bang Budi, bisa dibilang kan kejadian ini bermula karena Bang Budi lupa untuk melakukan selamatan ya terhadap tempat ini nih. Dan setelah Bang Budi notice, apakah Bang Budi melakukan selamatan atau enggak nih? Akhirnya di situ saya memutuskan untuk ngadain selamatan, ngundang-ngundang ruko sebelah sama warga sekitar untuk datang selamatan ruko saya. Dan alhamdulillahnya setelah selamatan itu, teror itu udah nggak ada lagi bang di ruko saya dan aman-aman aja bang selama itu setelah ada selamatan.
Bang Budi, berarti selama Bang Budi menempati ruko itu, berapa lama tuh Bang? Saya menempati ruko itu ada 3 tahun Bang. Kita lama 3 tahun saya nyewa di situ ruko. Jadi saya sudah nggak andrus lagi di situ. Tapi saya masih sering lewat-lewat situ Bang. Karena kan dekat juga dari rumah, saya kalau ke kantor masih melewatin ruko itu. Dan masih ada Bang ruko itu. Dan makin rame sih. Kalau untuk lahan kosong yang berada di rukonya Bang Budi nih, pada saat Bang Budi udah nggak tinggal di sana lagi atau udah nggak menyewa tempat itu lagi selama 3 tahun, apakah ruko itu masih tetap dalam keadaan kosong dan semak atau dikasih penerangan nih oleh pemilik rukonya? Kalau untuk lahan kosong itu Bang, saya lihat sih sudah mulai agak bersihan Bang. Maksudnya udah ada beberapa pohon yang sudah ditebangin sama pemiliknya. Jadi udah nggak bala banget sih, udah nggak kotor banget, udah nggak berantakan banget. Dan alhamdulillah juga sudah ada lampu jalan. Walaupun bukan pemiliknya yang masang, tapi emang dipasang untuk lampu jalan dari pemerintah itu Bang. Jadi ada penerangan lah. Kalau waktu saya nyewa kan itu memang minim banget penerangan. Dia terangnya itu kalau kita nyalain lampu belakang ruko, itu baru ada sinar. Itu pun dikit Bang, karena kan nggak mencar. Jadi seperti itu Bang. Oke Bang Budi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Bang Budi sudah mau mampir jauh-jauh dari Ciputat ke sini untuk menceritakan dan membagi pengalaman mistisnya kepada tim Telusur nih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Telusur yang sudah menyaksikan tayangan ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Budi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa, saksikan terus Telusur.